لا اله الا الله محمد رسول الله <applause> لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول إلا الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ولا, ولا حول ولا قوه الا بالله اعلم وفق الله واياك لذكره وحمده وشكره ان افضل العبادات واقرب الطرقات واكمل السعادات المداومه على ذكر الله وملازمته في جميع الحالات اعني مع الحضور والاخلاص والاداب والتعظيم له سبحانه وتعالى فمن لازم ذلك فلا بد ان يفتح الله عليه في اقرب زمن هذا اذا رتب الاعمال هذا اذا رتب الاعمال بان كان قد اتى بما عليه من اداء الواجبات وتجنب المحرمات والا فقد ورد في الحديث القسي ما معناه قل للظالمين لا يذكروني فاني اذكرهم باللعنه لاني اليت على نفسي أن أذ... أن أذكر من ذكرني ولا يخفى ما ذكر الفقهاء من أنه من ترك فرضا عمدا لا يجوز له التنافل وغيره ولا يخفى ما ذكر الفقراء فقهاء من أنه من ترك فرضا عمدا لا يجوز له التنافل وغيره من كل ما يشغل عن أدائه عن أدائه حتى يؤديه بل قد ذكر سن الغزالي رضي الله عنه ونفعنا به ما معناه ان كل من توجه عليه اداء فرض فورا مثل رد غصب او وديعه او دين وتغشاغل عنه باداء فرض الصلاه الذي هو اقرب القربات حرم عليه ذلك بل صرح بمثل ذلك الفقهاء فقالوا يجب اداء ما فات بغير عذر فورا ولا يجوز تقديم الحاضره عليه وان فاتت الجماعه ما لم يخشى فوت وقت الحاضره وقد ذكر سيدنا الغزالي في موضع آخر من الأحياء من تشغل بعد الأذان الثاني يوم الجمعة ببيع عن السعي لها واستبعد مقالة القائلين ببطلان العقد وقال إن هذا يستدعي فساد بيع كل من عليه زكاة درهم Au salah fa'itah Wujub hafauran Panjang ini. Ketahuilah bahwa paling afdolnya ibadat Dan paling dekatnya jalur Jalan Paling sempurnanya, sempurnanya keberuntungan Adalah selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala melazimi dikir di seluruh halat keadaan baik siang hari pagi hari sore hari malam hari baik dalam keadaan di masjid di pasar di rumah di jalan baik dalam keadaan berdiri duduk berbaring fi halat berzikir kepada Allah fi halat maksud yang berzikir ini bukan berzikir hanya talafut tapi ma'al hudur bersama hadirnya hati wal ikhlas dan ikhlas karena termasuk syaratu gabulil amal adalah al-ikhlas wal-hudur Hudur itu rohnya dikir. Dikir tanpa hudur, maka seperti ada jasad tanpa ruh, mayit. Salat tanpa hudur, maka sama dengan seperti jasad tanpa ruh, mayit. Jadinya. Wal adab wa ta'zim lahu subhanahu wa ta'ala berdikir, berserta adab dan ta'zim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berdikir, tapi tidak ta'zim. Karena itu kita dilarang berzikir sambil buang hajat, karena tidak ada ta'zim lillah subhanahu wa ta'ala. Berzikir di dalam kamar mandi, karena tidak ada bentuk ta'zim lillah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya berzikir adalah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Alam yakni ladina amanu an gulubuhum lidikrillah wa Tidakkah sudah saatnya bagi orang beriman untuk menjadi khusyuk hatinya karena berzikir kepada Allah dan karena apa yang telah Allah Quran turunkan daripada kebenaran itu Al-Qur'anul Karim dibacakan Quran harus didengarkan dengan khusyuk dan hudur diberzikir kepada Allah juga dengan khusyuk wal hudur itu satu bentuk ta'zim ni lah subhanahu wa ta'ala jika melaksanakan ini semuanya berzikir fi jamil halat dengan ikhlas hudur dan perasaan ta'zim ni lah subhanahu wa ta'ala fa lazama dhalik terus melakukan itu fala buddha wa an yaftahullah alaih fi agar bi zaman maka pasti Allah akan memberikan fatah kepada dia dibuka oleh Allah Taala hatinya Diberikan sir oleh Allah Di waktu yang paling singkat Secepat mungkin akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini bisa terjadi dikir yang demikian ini Kalau dia sudah mentertibkan amal Sudah mengatur itu ah amal Maksudnya biankana gad ata bima alaihi min ada il wajibat wajar muharramat artinya dia telah melakukan kewajiban bagi dia ma'alaih apa kewajibannya melaksanakan al wajibat perintah wajib Allah wa tajannu muharramat dan menghindar menghindari daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala baru mulazamatu zikir bukan mulazamatu zikir tapi terkil wajibat fi'lil muharramat ini enggak benar setelah melaksanakan yang wajib meninggalkan yang haram mulazamatu dzikrillah subhanahu wa ta'ala ma'al khusyu' wal hudur wa ta'dhim lahu subhanahu wa ta'ala begitu seharusnya jangan wiridnya ditetek ziarahnya ditetek tapi terkul wajibat jangan haulnya nanti hadir sana sini tapi melaksanakan muharramat misalnya tidak demikian. Eh, ya? taib. Wa illa kalau memang tidak demikian, dia tidak mentertibkan amal. Bil maka telah datang riwayat dalam hadis Qudsi makna artinya begini. Allah berfirman, Katakan Muhammad kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Termasuk orang yang maksiat kepada Allah. Termasuk orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada mereka orang-orang yang dolim, layat kuruni, enggak usah dia berzikir kepada aku. Enggak akan menyebut aku dah. Fa ini adkurum bil -lakna. karena sesungguhnya aku akan menyebut dia dengan laknat kepada orang yang dolim, yang tidak ada takdim, yang tetap dia itu melaksanakan al mufidul muharramat, melakukan muharramat, meninggalkan yang wajib. Katakan, enggak usah dia berzikir kepada aku, karena aku akan menyebut dia dengan laknat. Lianni itu ala nafsi karena aku sudah berjanji terhadap diriku an adzkura man dzakarani aku akan menyebut orang yang menyebutku. Kalau orang itu zalim ya disebut dengan laknah. Kalau orang itu adalah baik ya disebut dengan rahmah. Artinya dalam berzikir kepada Allah siapkan diri kamu dengan diri yang baik dengan lisan yang bagus. Karena itu sebagian orang mengartikan la yamassuhu illa mutaharun tidak boleh memegang quran kecuali telah disucikan. Disucikan di sini dari kemaksiatan. Ai la yaqra'ul Qur'an illa bidisanin tahirah. Wala ya'tabiru Qur'an illa bi'aqlin tahir, wala yahmilul qur'an illa biyadint tahirah Dosa di uh, karena itu diantara mereka sebelum membaca quran sebelum dia berzikir dia memperbanyak istighfar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu bentuk persiapan supaya di dalam berzikir kepada Allah adalah Supaya mendapatkan rahmat Allah dan diterima Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kita berpikir ternyata ditolak oleh Allah sama dengan berangkat umrah atau haji Allahumma labbaik tapi dia dolim, tapi dia makan haram tapi dia makan harta anak yatim maka akan dinyatakan lalabbaika wala sadek percuma dah, gak ada sambutan gak ada macam-macam hajinya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'atan min man haraman yakulu dan tidaklah menjadi samar, tidak menjadi rahasia lagi. Nyata, apa yang telah diterangkan oleh fuqaha, bahwa sesungguhnya siapa orang yang meninggalkan kewajiban am dan sengaja, enggak sholat zuhur misalnya, maka tidak boleh melaksanakan sunnah atau amalan yang lainnya. Yang bisa mencegah dia daripada melaksanakan yang wajib. Sampai dia melakukan kewajiban tadi itu menggodohinya. Kalau sholat buhur, ha, jangan ditinggalkan ha, dengan sengaja. Haram dia melakukan sholat sunnah. Eh, sholat sunnahnya dulu haram. Laksanakan yang wajib dulu. Ha? Anu, masih bersih-bersih rumah dulu Tidak boleh Wajib Fauron Segera dia menggoboi sholat wajib Tidak boleh Kenapa? Karena dia amdan Dia sengaja Haram Masih teruskan suhulnya dulu Haram hukumnya Enggak benar Kenapa? Karena harus ada tertibul amal Harus ada tertibul amal Amal ini harus ditertibkan Laksanakan yang wajib dulu Ini meninggalkan yang wajib yang apa namanya, eh, uh, de dengan sengaja, ya berarti wajib ubah Bil -godok. harus segera digodoi, melakukan yang sunnah haram hukumnya, dilarang melakukan urusan-urusan yang mubah pun dilarang. Harus langsung kamu melaksanakan yang wajib, kan begitu ada di fikih kenapa ada tertibul amal? Bal gadzakara Sayyidina Al-Ghazali radhiyallahu anhu, Imam Al Ghazali malah menyebutkan wa nafa'a ma ma'na artinya begini. Anna kullu man tawajja 'ala fa siapa orang yang dia dituntut melaksanakan kewajiban dengan sengaja. Eh, de de dengan segera melaksanakan kewajiban dengan segera. Contoh untuk mengembalikan barang gosop atau mengembalikan titipan atau dia menyerah mengembalikan utang dan dia masih mengerjakan melaksanakan fardu salat, salat fardu nih. Salat kan merupakan agrobul gurubat. cara yang paling dekat paling cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya masih muasa, haram hukumnya. Hah? Misal punya utang sama orang sekarang harus dia bayar. Kemudian masuk waktu dohor, sholat dohor dulu baru bayar utang nggak? Bayar utang dulu, baru sholat dohor. Ditunda sholat dohor bayar utangnya untuk sholat dohor, apalagi ditunda untuk yang lainnya maka hukumnya haram. Paham ya? Bal Sarraha bimithri dhalik al-fugaha Begitulah yang diterangkan oleh fugaha Fakalu yajibu ada ma fata biqari udhir fauran Wajib untuk melaksanakan apa yang telah ditinggal Tanpa udhur dengan sengaja Hah? Tanpa udhur Walaya juzu takdimul hadhirah alaih Tidak boleh mendahulukan Solat hadhirah bagi dia infata wa jamaah walaupun kehilangan sholat berjamaah contoh meninggalkan sholat duhur dengan sengaja asar masuk waktu asar wajib dia sholat duhur dulu tidak boleh sholat asar dulu waktu hadir tidak boleh Loh ini apa ini sholat berjamaah setelah sholat berjamaah baru sholat godok duhur walaupun kehilangan sholat berjamaah wajib godok duhur dulu wajib godok duhur dulu malam yaksha fauta waktil hadirah, semenjak tidak khawatir kehilangan waktu sholat al hadirah waktu sholat yang dia ada di dalamnya kecuali dia ini kalau saya sholat godok dulu dan itu nututi asarnya nanti akhirnya masuk waktu maghrib ah kalau sudah demikian ya berarti sholat hadirah dulu baru setelah itu sholat go, tapi kalau memang wasa tidak boleh sholat hadirah kehilangan berjamaah walaupun kehilangan berjamaah kalau memang amdan dia meninggalkan secara sengah, sengaja kecuali biudrin atau apa biudrin amdan tak ada udur yaitu lupa atau ketiduran misalnya maka boleh melaksanakan hadirah dulu kemudian setelah itu sholatul gha go, karena tidak ada wujubul mubadarah Nah, tapi afdolnya Salat godok dulu, baru salat alha al, -ha, al nah, nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa semuanya ada tertib amal ini. Eh? Semuanya itu ada tertib amal. Kita ini kadang-kadang mengawali tertib amal. Ya keliru. Kalau mengawali tertib, ya keliru. Enggak bisa nggak sah. Malah bisa haram loh tadi. Malah bisa haram. Kalau tidak ada tertib amal dari itu malah bisa haram. Ah setelah itu baru zikir 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 wirid wirid wirid, wirid masih muskilah itu enggak ada masalah. Huh? Ah, masih muskilah enggak ada masalah. Dan itu kalau sudah mulazamah zikir marhusy ah itu baru hebat. Ah kembali kepada ta'zim. Ta'zim ini adalah inti daripada ibadah. ibadah tanpa ta'zim percuma. Salat ala Nabi. Salat ala Nabi min ghairi ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sia-sia. Baca maulid min ghairi ta'zim kepada Nabi Muhammad adalah sia-sia. Lah kadang-kadang ada kan maulid min ghairi ta'zim. Rokoan, Kuyonan Ini ada ta'zim Ta'zim kepada Rasulullah SAW Maka percuma sia-sia huh? Percuma sia-sia Ini berangkat ke Ka'bah Ka sih, ini muter gitu aja nggak ada ta'zim. apa nantinya hasilnya? Perlunya itu adalah ta'zim. karena itu dikatakan Muhammad yu'adzim syair Allah, bukan hanya mengerjakan, tapi ta'zim. Muhammad yu'adzim syair Allah. Fa inna hamidah wa ha gulub. Jadi intinya ada ada di ta'zim dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti salat kalau enggak ada takzim berjuang. Acak-acakan begitu misalnya. Hah? Salat acak-acakan itu Allah bagus Naam sahihah. Syaratnya sahihah, tapi enggak ada takzim berjuang jadinya. Intinya ada di takzim. Nah, itu menjadi salat nafiah. Zikir kepada Allah juga begitu. Nah, kalau sekiranya itu kalau ada baca inti baca Quran enggak ada orang yang mendengarkan kemudian orang tadi itu tetap guyonan, ya berhenti aja. Kalau ada baca maulid ya Rabbi salli ala Muhammad sana rokokan sana omong omongan itu berhenti aja. Ini ada ta'zim. Malah bisa bentuknya istighfar loh nanti. Bisa sebutnya nanti istighfar. Nah, contoh, kadang-kadang orang maaf ini di Indonesia ini banyak ini. Setelah mendapatkan apa namanya? berkatan, Om Salah Muhammad wala gede guyonan mana ta'zimnya jadi salawatnya bukan untuk niat ta'zim bukan untuk ta'zim akhirnya tidak ada nur dalam salawat tadi itu malah ada zulum nanti coba kalau dia tadi itu bersalawat dengan ta'zim oh, dia menjadi orang paling dekat dengan Rasulullah huh, oh, salatan yattasulu Ruhul musalli alaihi bih Salat salat kita bersalawat kepada Nabi dengan solawat yang bisa menyambungkan ruhnya musalli, ruhnya orang bersalawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambung. Ibarat aliran listrik itu sampai. Nah, ini kadang-kadang Solawat begitu aja berlalu dari lisan kita semuanya. Tak Ha, karena itu harus ada perasaan ta'zim ya. Nah, ini inti daripada segala-galanya ada di ta'zim tadi ini والله اعلم. سلام على اخواننا والاحبة سلام كانفاس الصبا في اللطافة وكالمسك نشرا اذ تهب بطيبة نسيمة واد المنحنى حيث هبت سلام على الأحباب أن تباعدت منازلهم عنا فعن غير جفوة فإن لهم في القلب ذكرا وموضعا وهم نسبعين القلب في كل حالة إذا ذكرت أوقات وصل تصرمت لنا برب نجد وأوطان طيبة ومجتمع الأحباب في كل مربع بأسمار أنس من حديث الصبابة بكت عين قلبي بالدموع وبالدماء فوا حسرتي حتى أموت بحسرتي ووالها في يا حسن قلبي ولوعتي على جيره من خير عرب وجيرتي ولي امل في معشر وبقيه حباهم اله العالمين بنظرته وخصصهم بالقرب منه وبالرضا وبالنور والفتح المبين ورحمته وخصص في الدين منهم بفضله زيادة إحسان والطاف رفتي سليل الشيوخ العارفين معادن السرائر والعرفان اهل الولايه لنا منهم نعم الصلاه ومحكم الروابط في احكام علم الطريقه فعنهم أخاتنا واكتبسنا حقائق طرائق عن صدق وصف مودتي فبالحق فلناخذ علوم طريقهم يدا بيد حتى مقام نبوتي فيا أحمد الخير المبارك يا ابن من سما بعلو القدر بين البرية فعن عدروس السر بعد عفيفه إلى الشيخ قد بالعارفين الأئمة على ابن ابي بكر الامام ملاذنا وعمدتنا في نقل علم الحقيقه بابيتك الغر التي قد نظمتها تذكرت اوقاتا خلت للاحبه وكم بعثت لي من شجون وحركات كوامن من أشواك بقلبي ومهجتي فدم في صلاح الناعم البال صالح السرائر مغمور الوجود بنفحتي وصلى إِلَهِ كلما هبت الصبا على المصطفى الهادي وال وعترته <applause> اللهم صل افضل صلاتنا لاسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم غفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وزاد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك <applause> سيدنا محمد على اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غافل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا فاعنا رب فقهنا وفقها لنا وقرابات لنا في ديننا ما اهلك الانثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي ذكرا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما واخلاتك يا كل ما نحظى بالخير ربنا واصلح لنا كل الشؤون واكرمنا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الدنيا من قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واسرع انت اكرم من ستار وصلاة الله تعيش المصطفى ننل الى والوفاء بكتاب به للناس الشفاء وعلى, وعلى الاهل الكرام الشرفاء وعلى صحبه وصابيح الغرار اللهم واجعلنا ممن من يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك حسبنا الله مع الوكيل فاتحة إلى رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم راح بي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بأحسنهم الدين ثم إلى رجل أنه يجير لله أحمد بن عيسى بن ابن عبد الله وعلي بن عبد العلي بن عبد الله وعلي بن الفقير مقدم محمد بن عبد الله سيداتنا لبي عالبي علي وغير ما أخواني وأبن علي محمد مال الدويلة من قمنا تنمي الحد الرحمن السقاف وعلي السكران وابن علي وعشي أبو نقدر عبد الله رسول أكبر وابن فخر الله وابن عبد الله وسلم وعلي المسلم وابن فاس بن عبد الرحمن وعلي بن عبد ثم إلى أبو عبد الله بن عبد الله الحبيب طاهر في جد الإسلام وحامد محمد الغزالي ثم رحمه